harus diantisipasi sama BPKH. BPKH harus memunculkan keoptimisannya dalam mengelola keuangan haji. Sebab kemungkinan-kemungkinan itu ada. Ya, sebab pemerintah Arab Saudi sekarang sudah mempersiapkan infrastruktur tentang haji. Ya, saya memperkirakan di tahun 2024 atau 2025, insya Allah ada penambahan kuota haji. Nah, tentu kita juga harus siap. Makanya melalui kesempatan ini, ya saya minta nanti kepada kawan-kawan, ya undang-undang haji kita harus dirubah, harus disamakan dengan undang-undang haji dari pemerintah Arab Saudi, gitu loh ya, supaya semut dia hubungannya, gitu loh ya.